Akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi, tebing setinggi 30 meter di Banjarnegara longsor sehingga menutup jalur wisata Dieng. Tebing setinggi 30 meter yang berada di tanjakan Sikelir Desa Wanayasa Banjarnegara yang longsor menutup badan jalan setebal 2 meter sepanjang 15 meter. Untuk membersihkan material longsor, relawan gabungan dan satu alat berat pun diterjunkan agar jalan tersebut dapat dilalui kembali oleh pengguna jalan. Namun karena cuaca yang ekstrim di wilayah tersebut dan adanya longsor susulan, evakuasi tanah sempat dihentikan. Akibat longsor jalan ini, akses jalan dari arah Banjarnegara Dieng maupun dari arah Pekalongan Dieng untuk sementara ditutup dan arus lalu lintas dialihkan. Sementara itu, jalur menuju objek wisata Dieng dari arah Banjarnegara dialihkan melewati Kecamatan Karangkobar, Pejawaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.